Hai, kita masih di Entertainment Siang. Seperti janji kami tadi, akan ada informasi dari Taylor Swift yang membuat aplikasi game makeup dan juga Tara Basro yang sempat menjadi trending topic di akun sosial medianya. Semuanya terangkum dalam Inews Update. Ya, selain itu ada juga Niki Tirta yang akan memberikan menu spesial pangsit sapi panggang untuk Anda semua, good people. Ini dia. Mencapai karir yang cemerlang di usia muda tidak membuat Taylor Swift berhenti mengembangkan ketenarannya. Setelah berhasil dengan penjualan album dan konsernya, kini penyanyi Shake It Off itu bekerja sama dengan pembuat aplikasi game populer Kim Kardashian West dan Katy Perry akan meluncurkan sebuah aplikasi permainan miliknya. Kerjasama ini merupakan bentuk apresiasi Taylor Swift kepada penggemarnya untuk merasakan pengalaman yang menyenangkan di dunia digital. Seperti yang dilansir dari VinoFirst, perusahaan Blue Mobile sangat senang menyambut Taylor Swift dan menjanjikan pengalaman bermain yang sangat berbeda di aplikasi game ini. Tapi untuk dapat menikmatinya, Anda harus bersabar, good people, karena aplikasi permainan milik Taylor ini rencananya baru akan diluncurkan secara resmi di akhir 2016 mendatang. Beberapa waktu lalu, ramai di media sosial terkait film yang berhasil meraih Piala Citra A Copy of My Mind. Meskipun belum ditayangkan di Indonesia, namun film ini sudah menuai banyak apresiasi. Dan nama Tara Basro pun sempat menjadi trending topics di media sosial Twitter karena keterlibatannya dalam film tersebut. Bagaimana ya tanggapan Tara Basro akan hal itu? Itu justru gue gak tahu loh. Thank you for letting me know. Bingung. Bingung sih, soalnya apa ya, ini aja gue baru tau dari lo, jadi seneng kali ya, iya mungkin, which is good, karena filmnya kalau gue personally sih sangat menyenangkan, jadi kalau yang belum pada nonton, ntar tanggal 11 pada nonton deh. Mungkin sekarang gue lebih haus akan ini kali ya, naskah yang lebih intriguing. Berencana masih dong, masih terus acting dan sekarang rencananya lagi persiapan untuk film bekerja sama dengan Nia Dinata.